ada seorang manusia purba. Dia datang bersama teman-temannya. Dia membawa api. Dia berkeliling-keliling. Dia terus kemana-mana menjaga api. Senja mau malam ini. Manusia purbanya mau tidur di gua, dan dua manusia purbanya menjaga di depan gua. Namun pagi-pagi manusia purba yang membawa api itu merasa heran. Dia menembus dunia baru. Kok banyak manusia yang pakaian aneh? Tetapi ketika anak paut ini mau masuk paut di dalam lingkaran, mau nyanyi lilin, tiba-tiba Bu Nengah ingin menghidupkan lilin. Tetapi manusia purba itu heran lagi. Manusia purbanya heran dia dengan koreknya. Kok? Saya.
ini boleh diminta. Boleh diminta. Boleh, 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 boleh satu-satu boleh. Boleh satu. Ya, ya, ya. Aduh. Iya.